Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Azam Binti Sredi dan nombor kad metro saya adalah 2024-2035. Okay. Hari ini saya akan bercerita mengenai satu kisah seram yang berasal daripada Key West, Florida. Korang semua mesti pernah tengok kan cerita patah berhantu macam Annabelle tercangkir, tapi korang pernah tak dengan cerita tentang Robert the Doll? Okay, Robert the Doll ni dia bukan macam patung yang korang biasa tengok tau macam dekat TV ataupun dekat kedai. Tapi ia merupakan satu patung yang menyamai seorang budak, seorang budak kecil dan memakai pakaian manusia. Dan pada tahun 2015, satu filem bertajuk Robert the Doll telah ditayangkan di mana ianya diadaptasikan daripada kisah Rupa dia sangat menakutkan kerana matanya dijahit dengan butang hitam seolah-olah tengah merenung jauh. Dan dekat pangkuan dia pula ada seekor anjing. Legenda mengatakan Robert the Doll ni bukan je berhantu tapi juga jahat dan suka mengacau dalam hidup orang. Robert the Doll ni dikeluarkan daripada syarikat Stern, iaitu salah sebuah syarikat yang bertanggungjawab untuk menghasilkan terapi pertama kepada Presiden Amerika Syarikat iaitu Theodore Roosevelt. Ini adalah teori popular yang berlegar di sebalik pengalaman misteri dan menakutkan, iaitu patung ini telah diberikan oleh seorang gadis yang berketurunan Bahamas di mana dia bekerja sebagai orang gaji untuk keluarga Robert. Dia dipercayai mengenakan usul faham voodoo ke atas anak babi tersebut dan menggunakan beberapa helai rambut Robert untuk jahit di dalamnya. Okey, perbuatan ini bermaksudkan dendam kerana dilayan teruk oleh keluarga Robert. Robert ni dia sangat sayang kat patung ni sampai bawa patung ni pergi mana pun. Betul pakai kat patung ni dengan baju kelasi ini sendiri yang pernah dipakai ketika bayi dan serta menamakan patung tersebut dengan nama dia sendiri iaitu Robert. Kejadian pertama yang jadi adalah pada satu malam ketika mana Robert terbangun dari tidur dan mendapati patung tu tengah duduk dekat hujung katil sambil menung tepat ke arah mata dia. Itu tak lama kemudian, mak Robert ni terbangun sebab terdengar cerita minta tolong dan diselangi oleh bunyi perabot yang terbalik. Tunggu terbalik lah macam tu. Robert salahkan patung tu ke atas bidang tersebut. Okay, sejak pada itu, alasan yang sama dengan keluarga Robert. Setiap kali ada kejadian aneh berlaku kat rumah, contoh lah ada apa-apa jadi yang ada kesalahan ke Robert. Mula tu, orang tua si Robert ni tak percaya dengan apa yang Robert cakap. Tapi diorang ni ada je perasaan. Patung tu gerak sendiri, lepas tu bunyi perabot. Ada sekali tu, ada seorang tukar paip ni datang rumah diorang ni sebab nak buat kerja perbaikan. Lepas tu dia dengar ada suara robot tengah gelak. Padahal kan masa tu tak siapa pun kat rumah. Lepas tu tukar paip ni pun pergilah tengok bilik ke bilik. Lepas tu dia nampak patung robot ni pun tempat. Walaupun Robert ni telah berkahwin dengan Anne Parker pada tahun 1930 di Paris, tapi dia masih bawa patung tu tinggal bersama. Cuma patung tu dia letakkan dekat atas kursi mahrat tingkap dalam bilik tingkat atas dekat rumah tu. Ramai je orang yang lalu-lalu kat situ kan. Ada kata yang nampak patung ni dia gerakkan kepala lepas tu tengok orang. Lepas tu yang isteri Robertnya, yang Anne ni takut lah kan. Lepas tu dia letaklah patung tu dekat loteng. Robert cakap lah dekat isteri dia yang patung tak suka kat loteng. Tapi isteri ni tak juga kat loteng. Kan patung Robert ni tak suka duduk kat loteng. Lepas tu patung Robert ni kacau lah orang. Lepas tu lah ada tetamu ada cakap yang dia dengar bunyi orang berjalan. Lepas tu dengar bunyi perabot gerak-gerak. Lepas tu mula tu Robert tak percaya tau yang apa dia cakap semua tu. Tapi sebabkan dah ramai yang orang cakap kan, Robert ni pergi dah siasat sendiri tentang patung tu. Waktu dia nak pergi tengok patung tu, dia terus nampak patung tu elok je duduk kat kursi malas mahrat tingkap dalam bilik tidur. Padahal Robert dah kunci dah patung tu kat loteng. Setiap kali Robert letak patung tu balik dekat loteng, setiap kali tu jugalah Robert nampak patung tu duduk kat kursi terbalik. Haa, gila tak gila. Robert ni pun telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan diikuti dengan isteri dia 2 tahun kemudian. Betul, patung Robert ni pun telah bertukar tangan kepada sebuah keluarga baru yang telah pindah ke dalam rumah Robert. Yang ada perempuan keluarga baru ni lah yang jumpa patung Robert tu kat loteng. Mula tu dia seronok lah kan jumpa patung tu. Lepas tu dah lama pun dia pun takutkan patung tu sebab patung tu selalu nak sakitkan dia dan kacau dia tidur. Lepas tu, perempuan ni cerita lah dekat ibu ayah dia kan pasal patung Robert ni.
kacau dia tidur lah, selalu keluar malam lah. Lepas tu yang Ibrahim dia percaya lah sebab Ibrahim dia pun rasa benda tu. Memang orang rasa lepas tu memang ada benda yang tak elok. Lepas tu patung Robert ni pun diserahkan dekat Museum Fort Ismatelu. Mula-mula pihak museum tak nak pun letak patung Robert ni sebagai salah satu tarikan pengunjung. Tapi tak tahulah macam mana pengunjung ni bertahu tentang adanya patung Robert dekat museum tu. Padahal pihak museum ni tak ada pun buat promosi macam iklan ke apa, macam nak promote patung, tak ada pun. Tapi tak tahu macam mana orang tahu. So disebabkan pengunjung ni nak sangat tengok patung Robert ni, diorang pun letaklah patung Robert dalam satu bekas kaca. Walaupun patung ni terletakkan dalam satu bekas kaca dan jalan orang dia keluarkan, tapi patung ni tak pernah berhenti daripada kacau pekerja muzium dan pengunjung muzium tersebut. Sekian, terima kasih. Bye.